Jadi dia mainnya lebih cepat dari engkel. Kalau engkel biasanya kan, kalau di double, ininya dirapetin, jadi pukulannya dirapetin. Kalau dari sini, nadanya diulang-ulang, bisa seperti itu, di improv seperti itu, atau kita bisa ya, contohnya seperti ini. Jadi di selang-seling antara bermain bermain misalkan seperti ini slide, terus tarik ke atas, terus bisa tambahin seperti itu, di kombinasi pindah chord seperti biasa. Terus kita bisa bermain pengulangan-pengulangan misalnya. Itu bisa dibikin asal masuk, nggak apa-apa. Tidak mengganggu vokalis, tidak apa-apa ya. Oke, coba. Thank you.
Demikian, jadi bebas sekali kita bikin pola untuk double ya, untuk double pas melodi keroncong. Jangan takut salah, tidak ada yang formal ya. Oke, semoga bisa membantu. Selamat berkreasi. Oke, semoga terhibur. Salam keroncong.